Beredar video momen haru seorang ibu mewakili wisuda putrinya yang sudah meninggal dunia 1 bulan pasca sidang skripsi. Momen wisuda menjadi haru ketika seorang ibu hadir dalam acara kelulusan mahasiswa. Hal ini terjadi lantaran sang mahasiswa yang akan diwisuda telah meninggal dunia 1 bulan pasca sidang skripsi. Pada momen penerimaan ijazah kelulusan ibu, almarhum mendapat pelukan hangat dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di momen ini sang ibu tak dapat menahan rasa haru dan sedih dikarenakan putri kebanggannya lulus dan sudah meninggal dunia 1 bulan pasca sidang skripsi. Diketahui calon wisudawati UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beritakan meninggal setelah 1 bulan pasca sidang skripsi. Saat proses wisuda digelar, ibunda dari almarhumah mewakili anaknya yang telah berpulang.